Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, jadilah sepatah mereka Yayan Purwokerto yang berbahagia. Pada kesempatan Lentera Ramadan kali ini, saya ingin membicarakan tentang Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu keunggulan atau keutamaan bulan Ramadan adalah karena di dalam bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Secara bahasa maknanya adalah malam kemuliaan atau malam penentuan dalam artian Qadar. Sebagaimana dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat dikatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Nah, tahukah kalian, tahukah kamu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian juga dikuatkan oleh sejumlah hadis Nabi yang diantaranya adalah riwayat Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri hingga asril awakhir min Ramadan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar itu di ganjil dari 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Ini salah satu dari sekian banyak hadis yang menganjurkan untuk kita selalu bahasanya itulah memburu ya Lailatul Qadar. Nah, yang ingin kita tekankan di sini adalah apa itu makna Lailatul Qadar yang sesungguhnya. Mungkin sebagian umat Islam memahami bahwa Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang sifatnya konkret yang bisa didapat tiba-tiba oleh orang yang beruntung, yang dengan itu kemudian dia dapat keutamaan Lailatul Qadar yang 1000 bulan tadi itu. Tapi sesungguhnya kita perlu memahami bahwa keutamaan Lailatul Qadar yang dinilai dengan lebih baik daripada 1000 bulan itu tentu tidak sekedar sesuatu yang sempatnya itu adalah hasil final ya, yang bukan proses. Di dalam Islam, pahala itu tidak berdiri sendiri, tapi dia terkait dengan hasil yang dicapai. Nah, dalam konteks Lailatul Qadar, ketika Islam memberikan gambaran pahala bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, itu artinya bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang betul-betul dia itu sudah mendapatkan pencerahan dari pelaksanaan ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan itu. Sehingga dengan pencerahan itu seseorang akan terus meningkat kualitas keimanan ketakwaannya dari waktu ke waktu. Sehingga ketika anggaplah dia merasa mendapatkan Lailatul Qadar Ramadan, itu tidak kemudian berhenti sampai situ, tapi ada proses yang menandai bahwa dia itu mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu bahwa kepribadiannya, perilakunya,
sikap dan sebagainya itu menunjukkan peningkatan kepada yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan, kepada Allah, lebih peduli dengan sesama, dan tentu juga lebih banyak memberikan manfaat bagi semesta, bagi alam semesta, seperti itu. Sehingga dengan Lailatul Qadar tidak kemudian orang merasa ketika Lailatul Qadar itu sudah dijamin. Yang katanya kalau 1000 bulan itu disetarakan dengan tahun, itu adalah sekitar 20 tahun. Sehingga kalau sudah dapat Lailatul Qadar dan dalam hitungan 20 tahun setidaknya itu sudah aman, dijamin masuk surga misalnya. Tentu tidak seperti itu, karena Lailatul Qadar adalah bentuk atau proses ya, yang dia itu adalah hasil dari suatu pencerahan yang terus akan terwujud, ya, termanifestasi dalam kehidupan dunia itu sampai kepada bulan-bulan, ya, selain bulan Ramadan, bahkan kepada masa-masa yang akan datang. Sehingga dengan Lailatul itu, itulah maka ada alasan yang logis kenapa Allah kemudian memberikan keutamaan pahala di mana Lailatul Qadar adalah setara dengan atau lebih baik daripada 1000 bulan. Saya kira itu mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran yang jelas mengenai apa dan bagaimana misalnya kita menyikapi tentang Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.